بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق الله العظيم. Ami Katani dengan nilai kelulusan 83,09. Anak bungsu ini memiliki hobi bermain sepak bola dan moto hidup berdoa, belajar, dan berusaha. 3. Muhammad Andika Darwis, lahir di Ternate pada tanggal 6 April 2005. Anak dari Bapak Herman Darwis dan Ibu Hartati Sarampe dengan nilai kelulusan 85,45. Anak kedua dari 3 bersaudara ini memiliki hobi main game. Moto, jika tidak ada jalan, maka buatlah. 4. Muhammad Ramli Reri, lahir di Ternate pada tanggal 10 Juni 2006. Anak dari Bapak Ahmad Reri dan Ibu Maryam Berikan memiliki nilai kelulusan 88,16. Anak bungsu dari 4 bersaudara ini memiliki hobi mencari uang. Moto, ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin. 5. Muhammad Hafian Mohi, lahir di Ternate pada tanggal 25 Juni 2005. Anak dari Bapak Ripin Ismail Mohi dan Ibu Nurjani Degori SE dengan nilai kelulusan 84,86. Anak kedua dari 3 bersaudara ini memiliki hobi bermain bola. Moto, masa depan tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. 6. Muhammad Ali Hanafian, lahir di Ternate tanggal 1 Oktober 2005. Anak dari Bapak Muhammad Iqbal Ambar dan Ibu Visen Hesni Buanaya dengan nilai kelulusan 91,58. Anak ketiga dari 5 bersaudara ini memiliki hobi nyari duit. Moto, jangan takut gagal jika belum pernah mencoba. 7. M. Isra Haji Karim, lahir di Sorong 11 Februari 2005. Anak dari Bapak Husen Haji Karim dan Ibu Ratna Sadik dengan nilai kelulusan 87,73. Anak bungsu dari 4 bersaudara ini memiliki hobi main game dan menggambar. Moto, kegagalan adalah saat kamu berhenti mencoba. 8. Muammar Yunus Jumati, lahir Ternate 24 Juli 2004. Anak dari Bapak Rustam Jumati dan Ibu Maryam Poluan dengan nilai kelulusan 87,73. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini memiliki hobi badminton dan voli. Moto, masa depan yang cerah adalah jumlah dari upaya kecil yang diulangi hari demi hari. 9. Rahmat Aryadi Erpawane, lahir di Ternate 8 Agustus 2005. Anak dari Bapak Ruslan Pawani dan Ibu Jamalia Yusuf memiliki nilai kelulusan 85,05. Anak kedua dari 3 bersaudara ini memiliki hobi main futsal.
Moto, berbuatlah baik tanpa perlu alasan. 10. Rey Maulana Haidar, lahir di Banten pada tanggal 26 Februari 2005. Anak dari Bapak Haidar Mahmud dan Ibu Jahlia H. Hasim. Anak pertama dari 3 bersaudara ini memiliki nilai kelulusan 82,8. Hobi badminton, moto, jika saya jatuh, maka saya akan bangkit lagi. Sebelas, Rais, lahir di Paria pada tanggal 14 Maret 2005, anak dari Bapak Latuban dan Ibu Wapai, dengan nilai kelulusan 83,41. Anak ketiga dari 5 bersaudara ini memiliki hobi olahraga. Moto, kegagalan hanya terjadi jika kita menyerah. Berlian Rahmawati Marsa Oli, lahir di Labuha pada tanggal 15 Agustus 2006. Anak dari Bapak Nuruddin Marsa Oli dan Ibu Rusna Al Jogja. Dengan nilai kelulusan 84,60. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini memiliki hobi menulis. Moto manjada wajada. 13. Fadila Amalia, lahir di Ternate pada tanggal 20 Januari 2006. Anak dari Bapak Arda Abdi ST dan Ibu Hamijati ST. Dengan nilai kelulusan 84,33. Anak pertama dari 4 bersaudara ini memiliki hobi menggambar. Moto, semangat menjalani dunia yang sementara ini. Farhana Izzati Salsabila, lahir di Ternate pada tanggal 7 Februari 2005. Anak dari Bapak Ridwan Soleman dan Ibu Nurja Leurima. Dengan nilai kelulusan 85,20. Anak pertama dari 4 bersaudara ini memiliki hobi memasak. Moto, hidupmu adalah pilihanmu. 15 Juni 2005, anak dari Bapak Rusli Tahir dan Ibu Nurain Aman, dengan nilai kelulusan 83,26. Anak bungsu dari 4 bersaudara ini memiliki hobi makan. Moto, hidup tak takut mati jangan hidup. 16. Michelle Ivana Tanjaya, lahir di Bau-Bau pada tanggal 26 Juni 2005. Anak dari Bapak Fanny Manoi dan Ibu Erna Yunus, dengan nilai kelulusan 87,11. Anak pertama dari 2 bersaudara ini memiliki hobi jalan-jalan dan koleksi barang lucu. Moto, meskipun berat tetap harus dilalui. 17. Nafisa Hamzah, lahir di Ternate pada tanggal 14 Maret 2005. Anak dari Bapak Kaimuddin Hamzah dan Ibu Maimuna Abdul Rahman, dengan nilai kelulusan 89,64. Anak keempat dari 5 bersaudara ini memiliki hobi menyanyi, menulis dan membaca. Moto, berhenti menyalahkan segalanya. 18. Najwa Iskandar Alam, lahir di Labuha pada tanggal 26 Maret 2005. Anak dari Bapak Sapri Iskandar Alam dan Ibu Boki Zahra Iskandar Alam, memiliki nilai kelulusan 84,38. Anak kedua dari 4 bersaudara ini memiliki hobi
penyanyi. Moto, tidak ada yang namanya kebetulan. Kesempatan datang karena diciptakan, jadi jangan terus berpangku tangan. 19. Najwa Zafira R. Abdul. Lahir di Ternate pada tanggal 26 September 2005. Anak dari Bapak Insinyur Muhammad Abdul Nasar dan Ibu Siti R. Razilul. Memiliki nilai kelulusan 90,25. Anak ketiga dari empat bersaudara ini memiliki hobi membaca, menyanyi, dan mendengarkan musik. Moto, kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal, tetapi kamu bisa mulai di mana kamu berada dan mengubah akhirnya. 20. Nur Hasana Saimima. Lahir di Ternate pada tanggal 17 Juni 2005. Anak dari Bapak Sikur Saimima dan Ibu Anissa Marsa Oli. Memiliki nilai kelulusan 87,70. Anak bungsu dari tiga bersaudara ini memiliki hobi berenang. Moto, berbuat baik tanpa perlu alasan. 21. Nur Hidayah Lintang Sari. Lahir di Ternate pada tanggal 2 Agustus 2005. Anak dari Bapak Sri Bagio dan Ibu Nur Hayati Mahmud. Memiliki nilai kelulusan 84,44. Anak bungsu dari tiga bersaudara ini memiliki hobi nonton film action dan membaca novel. Moto, cobalah ikuti kata hatimu, tapi jangan lupa bawa otak dan logikamu. 22. Nurmila Ali. Lahir di Songa pada tanggal 28 Maret 2005. Anak dari Bapak Ali Maswara dan Ibu Rusna Haji Salamat. Memiliki nilai kelulusan 86,79. Anak bungsu dari tiga bersaudara ini memiliki hobi nonton dan jalan-jalan. Moto, jika orang lain bisa, maka saya juga lebih bisa dari mereka. 23. Nurul Husni Husein. Lahir di Ternate pada tanggal 2 Mei 2005. Anak dari Bapak Husein Cedek dan Ibu Nifsa Haji Hashim. Memiliki nilai kelulusan 85,94. Anak bungsu dari dua bersaudara ini memiliki hobi dance dan menari. Moto, jangan pernah biarkan kesedihan masa lalumu dan ketakutan akan masa depanmu merusak kebahagiaanmu saat ini. 24. Putri Mase Intan. Lahir di Ternate pada tanggal 25 Januari 2006. Anak dari Bapak Rustam Kantoro dan Ibu Haja Siti Nadira Haji Husein. Memiliki nilai kelulusan 86. Anak pertama dari tiga bersaudara ini memiliki hobi nongkrong. Moto, tidak ada yang tak mungkin. 25. Sahbania Khairunisa Rajilun. Lahir di Ternate pada tanggal 20 September 2005. Anak dari Bapak Enrazik Rajilun dan Ibu Imelda Hasim. Anak bungsu dari dua bersaudara ini memiliki hobi membaca. Moto, yang terus saya lakukan hanyalah mencoba, mencoba, dan mencoba. Dengan nilai kelulusan 85,77. 26. Sarsabila Lajeng Bere. Lahir di Loleo Jaya 4 April 2005. Anak dari Bapak Lajeng Bere AMD Kep dan Ibu Waruna. Dengan nilai kelulusan 84,48. Anak bungsu dari dua bersaudara ini memiliki hobi healing dan ngemil. Moto, jika Anda takut gagal, Anda tidak pantas untuk sukses. 27. Siti Aziza De Mulyono. Lahir di Ternate pada tanggal 9 Maret 2005. Anak dari Bapak Dodi Mulyono dan Ibu Danila. Dengan nilai kelulusan 92,41. Anak pertama dari dua bersaudara ini memiliki hobi nonton anime,
Moto, jika kamu tidak bisa menjadi pensil untuk menulis kebahagiaan orang lain, jadilah penghapus yang bisa menghapus kesedihan orang lain. 28. Sri Aprilia Putri, lahir di Ternate pada tanggal 9 April 2005. Anak dari Bapak Sardiman Usman SH dan Ibu Nurbaya Umasangaji SE, memiliki nilai kelulusan 82,26. Anak tunggal ini memiliki hobi mendengar sholawat. Moto kebiasaan kecil yang baik akan kualitas jiwa yang baik pula. 29. Sukmawati Polia, lahir di Ternate pada tanggal 29 Juli 2005. Anak dari Bapak Hadur Polia dan Ibu Nurhaya S. Basra, memiliki nilai kelulusan 88,38. Anak bungsu dari 4 bersaudara ini memiliki hobi membaca buku. Moto, jika bisa memulai sekarang, kenapa harus menunggu besok? 30. Nurafmi Budi Salim, lahir di Ternate pada tanggal 9 Maret 2005. Anak dari Bapak Budi Salimalan dan Ibu Sarlisa Hamsis, memiliki nilai kelulusan 84,87. Anak pertama dari 4 bersaudara ini memiliki hobi memasak. Moto, jadilah diri sendiri, jangan pedulikan kata orang, terus maju dan raih impian. 31. Verlinda S. Yusuf, lahir di Ternate pada tanggal 16 Mei 2004. Anak dari Bapak Sakta Yusuf dan Ibu Nur Muhammad, memiliki nilai 85,47. Anak bungsu dari 2 bersaudara ini memiliki hobi olahraga. Moto, hidup tak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. 32. Irsadia Marjan NT, lahir di Ternate pada tanggal 6 Mei 2005. Anak dari Bapak Abjan Yahya dan Ibu Marwati Trui, memiliki nilai kelulusan 85,77. Anak bungsu dari 4 bersaudara ini memiliki hobi nonton anime dan moto hidup, jalani hidup sendiri itu lebih baik. 33. Rahima Nur Inaya, lahir di Suasio pada tanggal 25 Mei 2005. Anak dari Bapak Muhammad Nur dan Ibu Gusti Arahim, dengan nilai kelulusan 85,63. Anak tunggal ini memiliki hobi menulis, menonton, dan membaca. Moto, dari atom kita belajar menerima dan melepaskan. 34. Nuraida S. Haji Raji, lahir di Ternate pada tanggal 25 Maret 2005. Anak dari Bapak Sidrat Haji R. Habibu dan Ibu Fahima Kader, dengan nilai kelulusan 84,55. Anak bungsu dari 4 bersaudara ini memiliki hobi nonton, membaca, bercerita. Moto, jangan jadi orang lain kalau tidak mau dilupakan. Demikian nama-nama peserta wisuda angkatan 15 tahun 2022-2023. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, dan Wakasek Kiswan, dipersilakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita masuk ke acara penyerahan plakat dan piagam penghargaan kepada wisuda terbaik, tahfiz terbaik, dan peserta pesantren Ramadan terbaik. Nama-nama yang saya panggil
diharapkan agar berdiri di depan. Siti Aziza Demulyono, Nur Hasana Saimima, Muhammad Ali Hanafia, dan Najwa Zafira R.A.P.